Wah, mantep. Karena emang di sini pedesaan tahap jalur. Waduh, orang ceniningan. Aduh. Kita foto ya untuk thumbnail ya. Hah? Suara apa ya? Kok wiu? Oke. Rame. Kesentuh paling, ketemu atau kesentuh wiu gitu. Kayak dapuranmu nih kesentuh wiu. Ya tapi ya, ketemu lagi di channelnya Lili Tribuja, salah satu pemain simulator yang sekali lagi di situ permainnya nggak bro banget. Dan kali ini kita mau branding ya, kita mau branding R3 ya. Kebetulan ada tugas dari kantor ya, Indihome mau branding mobil ini ya. Kita jalan dulu aja. Sebentar kita sambil mencari survei lokasi mana yang belum terjangkau oleh jaringan optik. Aku lagi nggak cerita kok waton banget sih senengannya. Wah, kamu gak lewat di pet. Aduh, ini lali. Caranya munggah bio miring. Ini munggahnya miring ini. Wow, angon rake. Andrea, sih, meku tak urup ke urung. Oh wes, hati mas bengok belum murup nak ya ngemut. Wah, mati lagi mau. Arah situ bangun bro. Yo, supaya kita jalan yuk. Wah, meletuk ke R3 ya, keren tak. Wih. Oh, ternyata banyak orang yang mau lewat. Gini dong, mbok yo dong sidik-sidik. Nek ana wong penting agar liwat ki mbok yo dong. Oke, kiri jalan terus enggak ini? Jalan terus lah. Wih, ana kincil. Apa sih, Pet? Nah, jelas lho uripmu lho. Ya, wiu. Penting ra apa to? Urgen ra apa to? Ra penting ya, wiu. Oke, tapi kita mau ngechat dulu ya ini upgrading maksudnya ya. Biar kelihatan kalau itu punya kita. Kita belok sini. Ya, rasalah aku lali. Oke, kita belok sini tapi ternyata bener. Sik, dalane ndi, Pet? Oh, iki. Oke, kita belok sini sambil ntar kita nyari lokasi ya, di mana sinyal. Oke, apa ini sih ratingnya? Kita masuk intro dulu aja. Oke, kita mau branding di sini. Wait. Oke, kita masuk bengkel sini ya, Tab. Oke, yuk. Oke, pokoknya slow ya, tapi udah paling slow. Ini masih sing tidak sepi. R3 itu moodnya free tab, jadi nek dapuranmu pengen download mood R3 silahkan lihat di video yang lama. Sebenarnya biasanya kalau mood free itu banyak yang download. Kenapa ini nggak banyak ya R3? Padahal lumayan apik loh tab. Takon ini lumayan keren juga ya. Kita cuma mau ganti catnya aja tab. Oke, kita kasih yang indium kayak gini ya tab. Oke ya. Oke, mungkin kita buat itu dulu lah. Buat apa namanya? Buat screenshot dulu lah. Oke ya, screenshot sama yang udah jadi gini. Raketan gue rating gue apa-apa, yang penting ada screenshot deh. Buat jaga-jaga aja, ya tetap langsung kita order aja ya. Untuk pembuatan branding ini nggak terlalu mahal juga. Di sini bisa kita lihat ada tulisannya Telkom Indonesia ya, Indihome Fiber, Indihome, kayak gitulah tulisannya ya. Di bagian kap sini juga ada Indihome, plat ini plat Jakarta, tapi kita menggunakan map Easy ya. Map Easy itu lebih ke map Sumatera kalau nggak salah. Nggak tahu juga sih, kayaknya Sumatera sih, nggak tahu juga, lali. Oke ya, kiri kanan sama ya, belakang juga sama, Indihome. Kok apa tulisannya Indihome? Oke, kita mau nyoba nyari apa ya, istilahnya lokasi yang mungkin tidak terjangkau oleh fiber optik. Mungkin kita bisa sampaikan kepada atasan ya. Bahasanya bisa aku yura mudeng. Bahasanya aku yura mudeng sih ya. Selatan kita jalan aja lah, daripada kita nggak pernah ngeblong ya tap. Tetap kita kan jarang ngeblong toh. Wiu meneh. Aduh, sorry. Coba kita lihat map. Oh bener, kita ambil kiri tap. Yuk. Aman toh kan. Amanuri. Bisa ngebut nih kita. Enak, truk lore kita sikat ya. Truk apa GSP.
Wah, mantep. Karena emang di sini pedesaan tapi jalur. Waduh, nawang cenininan. Aduh, kita foto ya untuk thumbnail ya, Tab. Ada motor yang ketabrak gitu aja ntar judulnya. Ya kita jalannya bukan kita meninggalkan dia, tapi dia yang kurang ajar. Oke, kita coba lihat. Nggak tahu ya ntar berapa menit itu. Emang udah berapa menit sih ini? Wow, udah sebentar. Berapa menit sih? Wow, baru sebentar toh. Oke, di sini ada map ya. Kita muter-muter ya di sini nyari perkampungan yang ada di sini, Tab. Mau yang masang Indihome ada nggak ini? Dalane ora dangel ternyata. Wow. Anggo melok-melok munggah barang ini gitu. Ya. Ya, balapan nih, Tab, pengen aku. Oke. Oh, gandeng ra kowe. Wis nenggel aku. Yo, munggah yo. Yo, kalau di sini ya sudah ngono kabel anu sih. Apa? Kabel listrik yang untuk Indihome, Tab. Iya, piye meneh? Per bulannya 280, 10 megabit per second, tapi ada biaya lain-lain ternyata. Totalnya jadi sekitar 300 berapa itu. Konco sing masak nak kurang kuat, maneman duite. Angin internet sing murah-murah wae tetap asa aleman nek aku iki. Aleman mah mencret. Cuwer to. Walah dalane munggah koyo ngene, dayun. Dalane koyo munggah koyo ngene, dayun. Oke, tetap ya kita udah di puncak ini juga ya. Aku udah di bagian atas loh, tetap. Di bagian atas ini udah jam berapa ini? Oh, 8:30 pagi. Kamu kenapa agak gelap ya? Suara apa sih ambulans? Bukan ambulan enggak ya? Enggak tahu ini suara apa. Wiyayu. Bising lah anak iwangi. Aduh, lah anak iwangi. Kok ini? Oke, kalau dari map kita udah selesai sih, tapi kita mau lanjutkan perjalanan tetap biar agak seru, agak ramai, tapi biar jalanan juga nggak bosan. Pusing kan Jokowi. Coba kita cari. Oh, ini udah ada kabel itu, udah ada tiang itu. Ya kan sebelah sana udah ada tiang listrik ya, tapi nggak ada box itunya. Wow, wah cukup tur banget. Wow, hutan pur banget. Ya bulan ini sih, Pet. Baik banget loh. Oke, ini di mana kita? Apa sih suara apa sih? Bising tenan asem. Oh, ini ada service center Lenovo juga ada di sini ya, Tab. Oke, berarti di sini aman sih kalau jaringan ya sebenarnya. Kita kejar truknya. Aman sih kalau masalah jaringan sini. Oke, mah mandek bareng bi. Malah mandek. Mandek. Ulu apa meneh iki? Wiyawiyu iki. Nang apa kok wiyawiyu to? Pet, kopet. Hilang juga sih suaranya. Oke, kalau di sini sih aman ya jaringannya ya. Waduh. Kayak di sini aman sih kalau cuman fiber optik tap. Oke. Aku nggak ada timat lagi di rumah. Takut salah ngomong malah kena masalah. Jadi mendingan ngomongnya sih biasa-biasa aja ya. Sambil kita muter-muter map easy. Ini map free tab buatannya Mas Rido terus diedit sama apa sih? Edit sama Mas Iman Kurniawan. Kalau kalian pengen download silakan gabung di grupnya atau bisa kunjungi ETS2 Indo. Ono dalan sing lunyu-lunyu nih barang nih. Lunyu tenan kok, Rai, perasaan. Oke, enggak usah isi bensin ya, Tab. Udah full ini jalannya. Enggak, masih jauh ternyata. Aman lah, insyaallah aman lah sini lah. Ada suara apa sih kuwi? Wiyu-wiyu ae ket ngono lho. Wah, GSP. Jangan-jangan truknya yang wiyawiyu ini ya. Oke, coba. Orai, biasa wae ini. Gelap banget di sini. Kayak map Sumatera apa sih? Emang map Sumatera sih sebenarnya. Ceritanya itu.
Mungkin agak gelap, nggak tahu kenapa ini kok agak gelap. Nah, kalau di sini udah nggak ada jaringan, tapi di daerah ini resmi ki. Melayu bro tadi. Oh, 170. Terus sewidak 150. Oke, yo aman yo. Sip. Wah, jalannya bahaya. Oke, ternyata belok banget nggak lihat map. Asem nih. Ya kita sikat lagi yo. Tadi nggak lihat map ya. Oke, mungkin sekian aja videonya ya, karena ini ternyata nggak ada perumahan lagi di daerah sini, tam. Jadi aku juga bingung terus ya omongan apa, serana perumahan ini ngono mau. Jadi memang kalau di sini memang belum ada kabel ya mungkin ya. Sip, kono apa kita. Oh, ada perbaikan jalan ya. Oke, oke. Kita nyebrang sini dulu lah. Kita nyebrang sini dulu aja maksudnya. Terus tetap, sekian ya video kali ini. Mohon maaf kalau saya salah kata. Ini saya mengucapkan selamat berngapain aja. Yang penting kalian bahagia dan tidak merugikan orang lain. Jangan lupa untuk berbuat baik pada keluarga, tetangga, karena tetangga merupakan keluarga kita yang paling dekat. Ya, segini wae. Lihat Tri Wijaya mengucapkan selamat berngapain aja. Udah ya tadi ya tap, saya ikaro mikir ikar mandek neng di. Oke lah kita mandek neng ini sewe ya. Nah di sana nggak ada perkampungan kok tap. Oke lah mandek ini sewe. Oke mandek sini dulu. Oke ya. Sekian aja, salam dari Jogja dan semoga itu bisa trending di umum maupun di game. Ngono ya tap dan yes, bubar. Cukup.